warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kebun. Ini saya mau memetik lada. Nah, ini mricone. Ladane. Ini iki bentuke lada sing urung dionceki atau belum dikupas. Ini masih dari pohon. Ini sudah mulai udah tua ini. Udah campur sama yang merah. Soale lek ngampe abang-abang kuwi di pangan manuk. Pangan manuk dia. Oke. Kita lanjut videonya, tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe, like, dan komen. Kita saksikan atau kita lanjutkan video pemetikan buah lada epek mrica. Tanaman lada itu kalau udah ada yang kuning seperti ini, ada yang kuning, ini bertanda sudah tua, wis wayahe manen. Terus carane manen, berhubung ini dawur, aku menggunakan ondo tangga bambu. Soalnya ini dhuwur iki guys, nang pucuk apokat iki dhuwur. Biasanya dhuwur 2 meter wis di punggel pucuke, terus iki ora dipunggel, dadi dhuwur nang pucuk apokat ngono. Iki lumayan loe. Lumayan oke. Sebenarnya nandur mrica ya susah-susah gampang. Sing penting perawatan. Ini biasanya ditandur ini guys. Tapi sing merambat neng lemah itu jenenge golor. Ini tak siram, sirami. Ini wite wis gedhe. Nah, sing ditandur yang nglalor ning jero ning numpang lemah ora munggah ngene iki. Sing penting perawatan lan musim kemarau ngene iki pengairan, penyiraman. Kudu rutin. Ini adalah mrica lokal. Mrica lokal, tapi ya lumayan. Lumayan dawa. Manen-manen karek model di podal-podal. Podal karo epek lombok. Iki meskipun hijau, biar ini masih hijau, ini udah tua karena ini ujungnya udah ada yang merah, jadi udah satu tangkai ini sudah tua semua, udah siap panen. Ini
Ini nantinya direbus, direbus terus, kemudian tinggal dicuci. Habis itu sudah bisa dikonsumsi, dibuat bumbu. Jangan dikonsumsi langsung, dibuat bumbu sudah bisa. Epe apa ngunduwe perlu telaten, ora telaten ya ora duwe duit. Apa-apa kerjaan apa saja itu yang penting telaten, disyukuri saja, dinikmati saja. Aja kulino nyawang sing urung mesti. Ini iki titik-titik kan mesti mesti panen. Tangkainya sudah begini, itu sudah habis. Biji mericanya yang bulat-bulat itu sudah habis dientekne manuk tilang. Dihabisin manuk tilang. Tapi manuk tilang ora pedesen cangkeme. Merica dipangani. Ya begini ini. Jadi bisa buat pertanda kalau kebun merica Anda itu sudah banyak burung ketilang. Itu berarti lada Anda sudah siap untuk dipanen ini. Wis padha entek dipangani tilang ini iki. Karena abang-abang menunggu.